Shalom Bapak Ibu dan Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Bagaimana kabar Bapak Ibu Saudara semua? Diberkati Tuhan, amin. Walaupun kondisi kita tidak mudah pada saat ini, tetapi kita percaya penyertaan Tuhan selalu ada bagi kita semua. Firman Tuhan untuk kita semua terambil dari Injil Matius pasal yang kelima, ayat yang ke-18, demikian firman Tuhan. Karena aku berkata kepadamu, sesungguhnya selama belum lenyap langit dan bumi ini, satu iota atau satu titik pun tidak akan ditiadakan dari hukum Taurat sebelum semuanya terjadi. Saudaraku dikasih Tuhan Yesus Kristus, dengan adanya perjanjian baru, banyak orang Kristen merasa tidak perlu lagi membaca perjanjian lama. Padahal perjanjian lama dan perjanjian baru adalah sesuatu yang tidak dapat dipisahkan. Karena bagaimanapun juga, apa yang dinubuatkan dalam perjanjian lama digenapi di dalam perjanjian baru. Jadi, walaupun bunyinya perjanjian lama, tetapi tetap akan digenapi dan itu tetap berlaku bagi kita semua walau pada saat ini. Saudaraku dikasihi Tuhan Yesus Kristus, di sini yang harus kita perhatikan bahwa pengajaran Tuhan tidak berbeda. Jadi, pengajaran dalam perjanjian baru sama dengan perjanjian lama. Oleh karena itu, penting menjadi setiap orang Kristen untuk memperhatikan pengajaran-pengajaran Tuhan di bagian perjanjian manapun, perjanjian lama maupun perjanjian baru. Kenapa? Supaya agar dapat mengerti betapa sulitnya manusia memahami kehendak Tuhan Allah, sehingga menyebabkan manusia berulang-ulang kali jatuh ke dalam dosa. Yang kedua, dapat memahami kesulitan orang-orang yang pertama kali menerima hukum Taurat akan semakin berusaha supaya dapat hidup seturut dengan Tuhan dengan cara memperhatikan pengajaran Tuhan Yesus. Dan yang ketiga, manusia dapat mengerti bahwa hidupnya sekarang adalah melanjutkan apa yang sudah dikerjakan Tuhan sejak dari semula. Ini artinya, orang Kristen harus selalu menjaga supaya hidupnya terus menjadi garam dan pelita. Orang percaya harus tahu bagaimana ia bisa menjadi asin, demikian juga bagaimana supaya menjadi pelita yang tetap menyala di tengah-tengah masyarakat. Menjadi baik jika orang Kristen tahu dari mana asalnya dan apa gunanya hidup menjadi asin dan menyala. Dengan demikian, ketika kita bisa memahami, orang percaya tidak mudah menilai salah, bahkan akan menghormati setiap firman Tuhan Allah dengan terus mengupayakan agar dapat hidup dengan baik, sehingga dunia ini akan memiliki rasa asin dan terang yang baik pula. Mari kita terus mengupayakan hidup yang berusaha menjadi sarana Tuhan bekerja pada dunia ini. Saya dan saudara dipakai olehnya untuk menyatakan kemuliaannya. Mari kita tetap berpegang teguh dengan kebenaran firman Tuhan, dengan tetap membaca perjanjian lama, membaca perjanjian baru sebagai bentuk pengajaran Tuhan untuk hidup kita, dan hidup kita semakin diperbaharui hanya oleh kasih-Nya. Marilah kita berdoa. Tuhan Yesus, tolonglah kami agar kami senantiasa memperhatikan firman Tuhan, bahwa firman-Mu ya dan amin berlaku untuk kami semua. Terima kasih Tuhan, tolonglah kami agar kami mampu menjadi berkat bagi banyak orang. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan kami berserah. Amin.